Kembali di Kompas Siang, Saudara. Diduga sopir mengalami kelelahan dan mengantuk, sebuah bus pariwisata menabrak tiang jembatan penyeberangan jalan tol dan pembatas jalan hingga terguling. Akibat kecelakaan ini, 3 penumpang meninggal dan puluhan penumpang lainnya terluka. Dari rekaman video amatir, nampak sebuah bus mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Porong, Sidoarjo, Senin dini hari. Puluhan penumpang tampak panik dan berusaha menyelamatkan diri dari bus yang terguling. Dari pemeriksaan sementara, petugas PJR Jatim 2 diduga kecelakaan terjadi karena sopir bus mengalami kelelahan dan mengantuk. Dan saat ini sopir dibawa oleh petugas Satlantas Polresta Sidoarjo untuk diperiksa. Bahwa terjadi kecelakaan tunggal yang dialami oleh bus pariwisata yang bergerak dari arah selatan menuju utara, tepatnya di KM 762-800. Jadi kronologi awal, bis menggunakan bahu jalan, selanjutnya bis pertama menabrak guardrail yang ada di sebelah kanan saya, selanjutnya menabrak tiang beton jembatan. Informasi awal, korban meninggal 3 orang. Informasi terkini kecelakaan bus di jalur tol Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jack Robby. Jack, hingga saat ini berapa informasi terkait dengan data korban jiwa akibat kecelakaan bus pariwisata ini? Ya, baik. Dari data yang kami dan bahwasannya sejak Senin dini hari tadi, terdapat ada 3 orang meninggal karena kejadian bus pariwisata yang menabrak tiang jembatan penyeberangan yang berada di jalur tol yang menghubungkan antara Porong Sidoarjo dengan Krian. Demikian. Ya, dari visual yang kita dapatkan bahwa bus ini terguling akibat menabrak sebuah tiang jembatan penyeberangan dan ada 3 korban meninggal. Lalu hingga saat ini bagaimana dengan korban luka dan dirawat di mana saja para korban yang terluka? Ya, baik. Total dari kecelakaan tersebut ada sekitar 6 orang luka berat, 37 orang yang mengalami luka ringan, serta 3 orang yang mengalami luka-luka lecet atau dimasuk dalam kategori sehat. Seluruh korban tersebut ini berada di sejumlah rumah sakit, antara lain Rumah Sakit RSUD Kabupaten Sidoarjo, RS Bayangkara Porong, serta satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Sidoarjo. Demikian. Ya, Jack, untuk saat ini apa keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab kecelakaan dan juga apakah ada penetapan tersangka atas kasus ini? Ya, data sementara yang kami dapatkan bahwasannya pelaku atau sopir bernama Agus ini masih dilakukan pemeriksaan oleh aparat satuan lantas Polres Sidoarjo maupun PJR Polda Jatim. Sementara itu diduga kecelakaan ini disebabkan karena sopir bus mengantuk karena kelelahan menyetir bus pariwisata ini dari Bali, yang pada saat itu dari Bali hendak menuju ke Krian untuk memulangkan rombongan pariwisata tersebut. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Jack Robby dari Sidoarjo, Jawa Timur.